Oke, selamat jumpa dengan kami. Kami mendapatkan Magicom Miyako. Jadi, lampu kontrolnya tidak hidup. Sudah tak colok. Ya tidak hidup. Jadi kita buka aja. Dalamnya. Di sini ada pengen. Kemudian di sini juga ada. Buka. Setelah pengamatan di dalam, di sini ada fuse. Ya, terbakar di dalamnya. Dan kita tester. Kita tester. Ya. Ini kalau nyambung nol semua. Kita tester di sini. Putus. Kita ganti. Kita ganti dengan fuse ini. Ini ada 5 ampere. Karena di sini 10 ampere, ini 5 ampere, kasih 2 gini. Ya. Ini sudah saya gandeng seperti ini. Fuse-nya. Kemudian kita taruh di sini, ini kita buang aja. Kita buang aja. Kemudian yang satu untuk kakinya kita taruh di sini. Ya, saya solder seperti itu. Ya, solderkan seperti ini. Berikan isolator seperti ini, kita masukkan di sini, kita buka agak lebar, agak panjang. Jadi ujungnya kelihatan di sini. Tenor dulu di sini. Ya. Oke. Sudah tersolder dan kita luruskan kakinya. Dia bisa ditutup dengan isolator ini. Oke, sudah tertutup. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba hidupkan atau kita tester di sini. Oke, kita tester. Jalurnya
ya nyambung. Kita hidupkan, nanti dilihat di sini lampu kontrolnya, kita colok ya, hidup amat-amati di sini. Oke, hidup. Dan kalau memasak kita tekan tutupnya di sini, kita tekan tutupnya, kemudian kita ya masak, hidup juga. Oke, ini pancinya neken, kemudian kita oke. Sekarang kita lihat panasnya di dalam, ya hangat, sudah berarti sudah oke. Tinggal menutup dan Magicom pun bisa dipakai seperti sedia kala. Kita tutup, udah. Sudah selesai. Dan kita coba lagi lampu di sini. Nyala, sudah oke. Oke saudara, terima kasih telah menyaksikan video kami servis Magicom penanak nasi merek Miyako, dan ternyata rusak biusnya dan saya ganti dengan bius tabung. Berikan saran, like dan subscribe yang sifatnya membantu kami dalam pembuatan video.